what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Selamat pagi pemirsa channel Kusyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya akan menuju ke stasiun kereta cepat Padalarang dan saat ini masih dalam perjalanan di sekitar 2 km menjelang stasiun kereta cepat Padalarang. Bagaimana perjalanan kali ini? Ikuti terus video selengkapnya. Dan posisi saat ini masih berada di Jalan Cimareme. Ini adalah suasana pagi. Jalan Raya Cimareme ini atau yang mengarah ke stasiun Padalarang ini sekitar berjarak saat ini sekitar 1500 meter lagi mendekati ke area stasiun kereta cepat Padalarang. Kita bisa mengamati situasi pagi hari ini untuk keberangkatan maupun yang tiba di stasiun kereta cepat Padalarang. Suasana perjalanan sepanjang jalan ini kelihatannya masih ramai lancar. Biasanya di area ini selalu padat. Di depan ini terlyat ada flyover. Ini adalah flyover yang keluar dari tol Padalarang. Kita masih terus dari flyover ini diperkirakan menuju stasiun Padalarang hanya sekitar 800 meter saja. Kita akan melingkari jalan terlebih dahulu. Dan jalan ini menuju ke perumahan Kota Baru Parahyangan. Di depan ada bundaran, kita akan mengarah keluar lagi. Yang lurus adalah yang menuju Kota Baru Parahyangan dan kita mengarah keluar lagi. Dan kembali kita bergabung dengan kendaraan yang menggunakan jalan utama. Kita mengambil jalan yang ke kiri. Apabila lurus akan masuk ke tol Padalini.
mengambil jalan yang ke kiri, apabila lurus memasuki kembali ke jalan tol Padalenyi. Dan ini adalah jalan yang menuju ke arah stasiun, baik itu stasiun kereta api maupun stasiun kereta cepat, di mana stasiun tersebut menjadi satu lokasi terintegrasi untuk kereta api. Ada difungsikan sebagai kereta feeder dan kereta perjalanan reguler, sedangkan di bagian lainnya stasiun kereta cepat Padalarang. Sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang. Kita akan menggunakan parkir kendaraan di stasiun kereta api. Masuk ke parkirannya. Ini adalah area perparkiran stasiun kereta api. Kita bisa menggunakan area stasiun ini untuk memarkirkan kendaraan, baik yang menginap maupun ngedrop atau penjemputan, karena di area ini cukup luas untuk perparkiran kendaraan. Terlihat masih belum terlalu ramai, namun sepintas kita bisa melihat di depan sana perparkiran di stasiun kereta cepat cukup padat. Kita akan memarkirkan kendaraan dulu di sini. Dan saat ini saya sudah berada di luar area perparkiran menuju ke stasiun kereta cepat Padalarang. Kita bisa memanfaatkan area parkir di stasiun kereta api ini untuk memarkirkan kendaraan mobil. Terdengar ada informasi kita menuju ke ruang keberangkatan. Dan ini suasana drop off penumpang pagi ini, sudah terlihat cukup banyak penumpang yang berdatangan menggunakan kendaraan. Terlihat banyak. Kebetulan saya akan mengantar calon penumpang. Suasana di bawah. Yeah.
penumpang yang kami hormati. Pemeriksaan tiket untuk kereta api Jepang nomor E1208 dari gerbang 2 menuju ke Halle saat ini sudah bisa dilakukan. Kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api cepat nomor G1208 dimohon untuk segera mempersiapkan diri menuju pintu keberangkatan. Sebelum meninggalkan ruang menunggu, mohon periksa dan teliti kembali kotak keluarga. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terbesar di area sekali. One, two, zero. Terlihat suasana pagi ini. Sudah ada panggilan. Saat ini kereta feeder yang dari Bandung membawa penumpang sudah tiba. Dan nantinya akan naik penumpang dari kereta feeder akan naik lewat tangga eskalator ini dan nantinya bergabung dengan para penumpang yang sebagian sudah berada di area peron. Ini adalah untuk keberangkatan kereta yang G1208 pukul 6:32. Kita pantau perjalanan para penumpang yang sebelumnya menggunakan kereta feeder, di mana kereta feeder ini membawa penumpang dari stasiun Bandung dan stasiun Cimahi. Lihat penumpang-penumpang mulai naik dan langsung menuju ke area peron 2. Dan ada juga yang menggunakan lift. Pagi ini terpantau cukup banyak penumpang yang akan berangkat ke Halim menggunakan kereta cepat. Dan ini adalah para penumpang yang sebelumnya menggunakan kereta feeder. Masih terlihat antrian panjang menggunakan eskalator ini. Dan nantinya para penumpang ini langsung bergabung menuju peron 2. Masih terlihat cukup banyak penumpang. Dan ini langsung menuju ke ruang keberangkatan, di mana nantinya di sini dilakukan pengecekan bagasi lewati X-ray.
bisa mengamati antrian ini cukup panjang. Ini sebelumnya menggunakan kereta feeder. Dan sebagian sudah menuju ke area peron. Terlihat para penumpang masih terus menuju ke area peron 2, di mana penumpang ini sebelumnya menggunakan kereta feeder. Terlihat penumpang yang sudah antri menunggu keberangkatan. Ini adalah pemberangkatan pagi hari. Dan sebentar lagi kereta akan masuk ke peron. Depannya ada balik lagi tuh. Ya. Terlihat kereta sudah mendekati area peron. Kereta tiba, terlihat penumpang yang sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Halim. Dan ini sebagian dari calon penumpang yang akan menggunakan kereta pada keberangkatan berikutnya. Masih menunggu kesempatan ini digunakan untuk melihat situasi kereta sebelum diberangkatkan. Sebentar lagi kereta akan diberangkatkan. Dan saat ini suasana memang masih suasana liburan, namun harga tiket tetap normal. Ini adalah harga tiket Rp250.000. Penumpang masih terus memadati setiap perjalanan kereta, dan ini adalah perjalanan pagi hari
dari Padalarang menuju Halim. Sebentar lagi kereta ini akan diberangkatkan. Terdengar alarm pintu-pintu ditutup. Demikian pantauan terkini dari Cendana Eko Sianto yang memantau perjalanan kereta WUS di pagi hari. Nantikan liputan-liputan selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih. Yang kami